Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di daerah Kota Nopan dan menuju Panyabungan dan di sebelum Desa Muara Mais ada terjadi sebuah insiden, yaitu jatuhnya pohon yang menimpa tiang PLN yang mengakibatkan tiang PLN jatuh dan terjadi kemacetan yang luar biasa sepanjang 3 km. Jadi di sini macetnya luar biasa. Jadi yang saya ambil pelajaran dari sini, terjadinya gotong royong secara spontan manusiawi, setiap manusia itu pemuncul ingin membantu dan ingin mempermudah jalan masing-masing, dan di sini masing-masing tidak ada yang saling mengenal. Namun walaupun tidak mengenal, tetapi terjadi gotong royong yang sangat baik. Demi apa? Demi kelancaran jalan dari setiap pengendara. Inilah upaya yang dilakukan oleh pengendara ataupun pengemudi, bagaimana supaya jalan mudah dilalui, dan alhamdulillah akhirnya bisa dilalui walaupun darurat. Tapi inilah yang harus kita contoh, ada suatu kejadian di tengah jalan, jangan hanya kita cuek, tetapi kita bisa berpartisipasi. Oke, baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi